Yang pertama tentu saya sampaikan selamat buat turnamen PC Jojo, Pak Mongkir juara turnamen level 500. Juga untuk Ciko yang sudah memberikan performa terbaiknya, memberikan hiburan kepada penonton yang memadati suara. Langsung aja mungkin Jojo sendiri, gimana Jojo? Cerita tadi pertandingannya, silakan Jojo. Ya, pastinya pada awal-awal puji Tuhan bisa merasakan akhirnya gelar Super 500 atau gelar di atas Super 300 yang mungkin sudah saya tunggu-tunggu cukup lama, beberapa tahun saya sama kecewaannya selalu di final, kita gagal, kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, tapi ya saya juga ingin terima kasih juga sama coach juga karena yang selalu percaya sama saya, selalu percaya sama timnya, anak-anaknya yang tetap buat kita sampai ya akhirnya bisa tercapai seperti ini. Dan saya rasa ini salah satu buah dari kerja keras kita juga. Ya, terima kasih Jojo. Ciko, meskipun gagal tapi Ciko sudah menorehkan sebuah sejarah. Ada Putra Papua yang biasa tampil di Istora Lora Bukarno Senang. Tepuk tangan dulu buat Ciko. Dan Ciko gimana tadi? Saya cerita tentang yang tadi. Seperti apa serunya melawan teman sendiri? Silakan Jojo. Ya, pertama bersyukur alhamdulillah juga bisa nyiptain All Indonesian Final di Istora. Terima kasih juga buat Coach Irwansyah atas bimbingannya kita kalau ya berkat berkat Coach Irwansyah lah, maksudnya kita yang mungkin ya kita nggak pernah tahu tapi kita merasa kurang apa ya, selama ini kita sudah bekerja keras tapi mungkin bukannya kurang tapi hasilnya memang belum diizinkan Tuhan, tapi akhirnya di momen seperti ini kita bisa menciptakan mungkin bisa dibilang sejarah lagi setelah 12 tahun menciptakan All Indonesian Final yang ya seperti saya katakan tadi, ini salah satu mungkin buah kesabaran kita juga, buah ketenangan juga, dan buah kerja keras dari coach juga serta tim di Bangga Putra yang selalu berusaha setiap hari. Ya, oke. Coach Irwansyah bisa cerita dikit tentang jalan pertarungan kedua anak didiknya tadi. Silahkan, Coach. Ya, alhamdulillah udah selesai dua juara kita. Dua-duanya mengeluarkan permainan yang luar biasa, jadi siapapun juaranya buat Indonesia, jadi memang dan Jonathan yang menang kan. Bukan berarti Ciko yang jelek, tapi udah semuanya dikeluarkan, jadi memang saya sebagai pelatih juga bangga banget sama pemain-pemain saya, jadi kerja keras yang dibilang Jonathan tadi, yang dibilang Ciko juga membuahkan hasil. Mudah-mudahan kita Tunggal Putra bisa selalu konsisten dan maju terus. Terima kasih semuanya. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, langsung kita buka sesi tanya. Silakan teman-teman rekan media. Oke, Mega, silakan enggak? Bayang-bayang kamu sama kegagalan juara di turnamen di Super 500 kan itu sudah apa tadi? Karena kan kamu dari 2018 kan yang buat juara, jadi kamu jamnya salah satu pemain muda berbakat dan potensi, tapi 25 tahun sampai bisa berhenti. Ya, itu salah satu tantangan juga buat saya sebenarnya. Tapi ada satu yang saya percayai, kalau setiap orang itu takdirnya itu masing-masing. Ada orang yang masih muda dia bisa menjuarai semua. Ada orang yang mungkin sampai dia tunggu umurnya matang baru bisa. Kita nggak pernah tahu kapan kita berhasil. Yang cuma yang bisa kita lakuin apa ya, kita cuma bisa berusaha. Itu aja, dan itu yang selalu diingetin juga sama coach juga bahwa hasil itu sudah diatur sama Tuhan. Ya hasilnya kita bekerja keras. Kalau memang hasilnya pun nanti terlepas berhasil atau tidak berhasil, setidaknya kita sudah berjuang semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi ya saya rasa itu jawaban saya.
Oke, berikutnya silakan belakang. Untuk hari ini pelajaran apa yang bisa kamu ambil setelah kalah dari Jojo, dan apa target kamu setelah Indonesia masuk? Pertama satu pengalaman juga bisa main di final, terutama di Estonia. Terus ya satu pengalaman yang berharga sih. Terus untuk kedepannya sih pengen ya ngasih yang terbaik juga, bisa enjoy di setiap pertandingan dan bisa pilih yang terbaik. Oke, berikutnya Anna. Oke, okay, yes. Tapi kan kalian setelah selesai ngobrol juga dengan menurutnya kalian saling berkata, itu apa sih yang kalian ngobrol ini kalian sampai di masyarakat? Iya, saya bilang ke Siko, kita udah melakukan yang terbaik di minggu ini. Mungkin bukan minggu ini aja, dari 2 minggu kemarin kita sudah try hard banget. Jadi ya udah berakhir, kita latihan bareng lagi, kita push limit kita lagi buat pertandingan berikutnya. Itu aja sih. Cukup, mau nambahin? Oke, siap. Oke, silakan. Untuk Jojo, Tito, dan Ginting kan sedang dalam performa yang terbaik dalam beberapa tahun ini. Bagaimana cara Coach Irwansyah untuk memaintain persaingan mereka untuk menuju Olimpiade? Kan bahwasanya cuma dua kita. Mereka, bagaimana mereka, apa cara Coach Irwansyah proyeksi untuk mereka bagaimana? Ya pokoknya kan semuanya punya chance. Bagus juga buat Jojo, Ginting, ada Ciko sama Vito ya. Jadi semuanya juga berlomba untuk meraih yang terbaik buat mereka sendiri. Jadi supaya, kalau menurut saya semuanya satu tim ini memang kompak. Jadi persaingan mereka juga bagus, ya sportif. Jadi semuanya juga memacu itu, menghapus dari latihan mereka, disiplin mereka. Tapi yang apa namanya, dengan sportif itu. Jadi ya bagus buat mereka untuk bersaingnya untuk menuju Olimpiade itu dengan positif sih kalau menurut saya. Berikutnya, Rogi. Terus oke. Tadi di speechnya Jojo kan dia menyampaikan terima kasih untuk Iwan. Terus Iwan sendiri lakukan seperti apa atas pernyataan itu? Iya, saya terharu banget sebenarnya. Mau tadi juga di lapangan Jojo bilang gitu, sebagai pelatih ya Ciko juga bilang gitu, terima kasih banyak. Semuanya juga, mereka ini anak yang pemain-pemain yang luar biasa dari disiplin, apa namanya, menghargai saya sebagai pelatih. Itu saya sangat terharu sekali, sangat bangga sekali. Oke, ada lagi? Oke. Ya. Di minggu ini kan Jojo sudah dipastikan ke ranking 2. Minggu kemarin juga Ginting dipastikan ranking 2, tapi sekarang ketiga. Mereka berdua dalam 2 minggu terakhir sudah mencapai ranking terbaiknya. Dan setelah hasil ini, Ciko juga sudah akan masuk ke 15 besar, sudah masuk ke ranking 15. Dari Coach Irwansyah, kira-kira ada tanggapan enggak dari pencapaian terbaik mereka di 2 minggu ini terakhir? Ya sangat luar biasa, tapi kalau menurut saya ranking sih penting. Cuman kalau menurut saya kita mau cari gelar sebanyak-banyaknya, jadi bukan fokus ke ranking aja gitu. Jadi kalau menurut saya, tapi tetap ini luar biasa dari ranking mereka. Ini memang pertama ya Jok ya. Jadi memang kecikonya juga, semua pemain-pemain kita udah coba, jadi ini hasilnya ya alhamdulillah. Oke, udah? Cukup? Gak ada? Oke, silahkan mau foto dulu trio juara ini. Terima kasih.